Siang hari ini Kak Yusuf sedang survei orientasi Medan untuk kegiatan praktek survival serta kursus scouting skill kuartir daerah Jawa Tengah. Dan di belakang saya ini adalah salah satu ramban yang bisa kita masak. Rempah. Ini pakis. Dan pakis ini bisa kita ambil, bisa kita tumis. Enak sekali ini. Nih, pakis. Ya. Ini saya berada di areal hutan pinus Lima Kubus, Kecamatan Sumbang. Situasi alam terbuka membuat kita menjadi sehat. Keringat keluar. Meskipun setiap saat melakukannya harus jangan ngos-ngosan. Aku termengeng-mengeng. Iya. Kita masih bersama adik-adik kita. Semoga penegak. Saya akan mencoba menikmati ini yang namanya buah anggur alas. Ini murbe arbei. Rasanya buahnya seperti ini. Nah, ini mengandung vitamin C. Itu banyak ya. Banyak merah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Jadi suasana alam terbuka seperti ini mengantarkan kita kepada peningkatan rasa syukur atas kuasa Tuhan memberikan udara yang begitu sejuk dan oksigen yang dapat kita manfaatkan untuk pernafasan kita biar sehat. Tadi ada airnya, tadi udah. Ini air bambu. Ini bagian dari teknik survival. Ketika saya berada di alam terbuka seperti ini, rasanya alam ini begitu luas dan saya harus bersyukur bisa menghirup udara segar di perbukitan semacam ini. Meskipun harus terengah-engah, tapi keringat saya insya Allah memberikan kesehatan. Dan baju saya lepas ini karena ketiak sudah mulai berkeringat. Ini adalah suasana di hutan pinus Lima Kubus, di mana Kak Yusuf saat ini sedang menyusuri kawasan hutan pinus ini. Menikmati segarnya udara pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya cukup bagus.